di wilayah Langgong Sat, mulai nanjak nanti ke sana. Doan mau rujak, mau kopi, teh manis apa saja ada di sini, bisa online. Nah ini Pak Gati udah siap rencana gues ke Curug Nangga. Nah di Jalan Kertawibawa ini lur, pertigaan ntar lagi tuh depan SMP Negeri 4 Purwokerto, belok kanan. Iya. Yeah. Bangsar Sudirman TAR masuk Jalan Nasional Arah Jakarta ini. Ini Langgong Sari ada pertigaan. Kalau lurus Aji Barang, dan terobos lewat kanan, lewat Langgong Sari ini, pertigaan ini. Nah, itu di depan yang ada orangnya. Ini wilayah Langgong Sari. Tepinya banyak bunga juga ini. Sebentar lagi ada pertigaan ke kiri, arah rumah makan Nyamplungan. Menuju Panembangan. Nah, ini dia lapangan. Sampai pertigaan nanti belok kiri arah Karang Tengah. Persawahan sebelum stasiun Karang Tengah. Pertigaan Cikawung itu ada tulisannya Curug Nangga Petaunan, belok kiri. Belok kirinya di sini. Mulai mau nanjak di tanjakan Semedo arah Curug Nangga. Ya gigi belakang semua yang saya naikkan ke yang besar, depan turunkan yang paling kecil. Saya pakai 40, depan pakai 26. Itu Pak Hadi di depan. Tanjakan Semedo lur ini. Mulai nanjak. Pak Haji udah di depan. Nyampe tikungan pertama lur. Ini udah banyak ban karena turunan terjal sehingga perlu dikasih kayak gini. Jagain kalau orang yang kebablas itu masih nanjak lagi. Ini tikungan pertama. Pak Haji menyerah. Masih kesana. Nah ini tikungan kedua di depan. Masih banyak tikungan, kalau nggak salah ada 4 ini. Tikungan ke kanannya. Belum sampai ke gerbang tugu yang bertulisan Semedo. Belum. Habis ini. Ketiga. Tikungan ketiga. Arah kanan. Tikungan keempat lur ke kanan. Ya. Yeah. Sana itu masih belok kiri lagi nanti. Ini tikungan ke kiri terakhir, sudah nyampe tikungan ini berarti mau finish. Alhamdulillah lur, tanjakan Semedo udah selesai, mau finish. Ntar lagi finish nih tanjakan Semedo. Yang ada bendera sana, ada mobil. Ini Pak Kati lagi nanjak setelah tanjakan Semedo. Hampir dulu mampir dulu Pak Nista. Ini Pak Kati mau nyate kambing muda Petaunan. Ya Pak Kasim. Ini nomor WA-nya ini. Sampai Petaunan. Hah? Iya. Ya Pak Kati lagi nyate. Sate Petaunan. Ya ini jalan ke Curug Nangga yang lama. Ini yang ini. Kita masih lanjut ke Curug Nangga.
Bogor. Tapi tadi turunannya tajam banget, harus hati-hati. Pokoknya pelan-pelan aja lah kalau mau kesini. Cuman panter-panter. Turunannya tajam. Bentar lagi nyampe Curug. Lagi medeng di Curug Naga nih. Hebat banget Pak Ketil nyampe juga ke Curug Naga ini. Luar biasa ini. Ini ada juga Curug Penganten ini. Ini dari jalan menuju Curug Naga juga kelihatan ini. Pak Kasim dan Bu Musri, ini yang punya warung di sekitar Curug Naga Lur. Monggo kalau kesini, mampir ke tempat sini. Ada teh, ada kopi, ada roti, macam-macam. Sama mie juga ada, mendoan juga ada, pisang juga ada. Monggo. Monggo. Iya, monggo. Pesan-pesannya, monggo. Silakan yang mau pesan, mau mendoan, mau rujak, mau kopi, teh. Teh manis apa saja ada di sini, bisa online kita juga. Warung yang masih buka ini sampai detik ini. Ayo, bro. Masih buka. Siapa bro. Tanya kok kesini kok gak tahu jalan, gak tahu apa alamat, tinggal hubungi saya. Iya. Di situ udah gak. Ini kesini nomornya. Iya. Oke, bu. Monggo bu. Pesan apa? Yes. Mudah-mudahan pokoknya banyak pengunjung deh. Tarik-tarik, ibu, pak. Iya. Yeah.